emang dari awal dia tuh ngechat lu, ngasih perhatian, dia tuh gak lebih, dia tuh cuma nganggap lu teman. Jadi udah dong, lu aja tuh yang nambah-nambahin perasaan lu ke dia. Orang dia be aja, udahlah. Hentiin semua drama kalian. Yuk, aku jijik deh dengernya. Apaan tuh friendzone? Udah. Kesel banget sama orang-orang yang sering ngomong mantan terindah. Hei Bambang, gak ada mantan terindah. Kalau terindah tuh, udah pasti dia tuh orang baik. Kalau baik gak bakalan ninggalin elu. Udah deh, lupain aja, banyak ikan di laut, say. Kesel deh, gemes gue sama kalian. Mau bilang sayang tapi pacar orang. Kasian. Tikung tidak ya. Tikung aja deh, selama masih bisa nikung, kenapa enggak? Ya kan. Unj. Enggak jelas deh loh. Skype untuk cowok-cowok di luar sana yang sering mengeluh karena pacarnya atau mannya tuh, bahwa sesungguhnya tuh tidak semua jitu wanita suka mandiri. Ada juga wanita lebih suka BNI, BRI, atau BCA. Penyakitnya cewek-cewek ke zaman sekarang tuh. Nah, Tommy bilang yang gak disayang, Mi pergi lagi berjuang. Tentu menjual tuh lo temen yang jenjok kucuali dompala. Alright, dompala. Halo jomblo-jomblo yang udah lama digantung dan suka minta dihalalin. Lah, emang situ haram. Nih, Madam mau ngasih tahu solusi buat kalian yang udah OTW pelaminan. Tempat cetak undangan yang kece banget dan murah juga dong pastinya. Cuman 800 rupiah doang per lembarnya. Yuk buruan di order. Cetak undangannya hanya di @cetak_undangan_banten aja ya. Jangan lupa undang Madam juga. Oke, biar Madam bisa ngebacot di pelaminan kalian. Entah apa yang